Selama menjalankan puasa, pentingnya sobat sehat untuk menjaga imunitas tubuh. Tak hanya itu saja nih, asupan makanan selama puasa juga perlu diperhatikan. Bahkan bagi penderita diabetes juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berpuasa. Apabila penderita diabetes selama puasa terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin dapat membuat dehidrasi. Lantaran kondisi dehidrasi dapat memperparah penderita diabetes karena gula dalam darah akan lebih tinggi. Maka sebaiknya memperbanyak sayur dan buah serta mengurangi makanan yang mengandung tinggi garam. Tak hanya itu saja, penderita diabetes juga sebaiknya mengkonsumsi cukup cairan saat sahur dan sebelum tidur. Penderita diabetes sebaiknya menghindari untuk mengkonsumsi minuman bersoda, tidak manis, dan mengandung kafein. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!